Allahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd Alhamdulillah ala ni'matil islam Alhamdulillah ala ni'matil iman wa kafa biha min ni'mah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih memahami tentang makna kehidupan, untuk lebih memahami tentang makna penciptaan, untuk lebih memahami untuk apa kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih kesempatan untuk hidup, dikasih kesempatan untuk beribadah. Dikasih kesempatan untuk melakukan berbagai macam hal, itu semuanya bukan sesuatu yang hanya berlalu begitu saja, akan tetapi ada makna yang sangat indah yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan bagi setiap hamba-hamba. Dari setiap dari kita semuanya punya hal-hal yang Allah Ta'ala ingin titipkan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam perjalanan kehidupan kita, agar kita bisa mencapai sesuatu, agar kita bisa mendapatkan sesuatu yang seindah-indahnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau bukan karena beliau tidak ada alam semesta ini. Kalau bukan karena beliau, untuk memamerkan beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membentangkan alam semesta ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laulaka laulaka ya Muhammad ma khalaqtul afaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan apapun. Oleh karena itu, sebagaimana yang kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, untuk pertemuan saya atau kajian dengan saya, insya Allah saya akan ngutip atau membahas tentang perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran. Kisah-kisah indah di dalam Al-Quran yang semuanya pasti benar, yang semuanya diceritakan oleh Allah Ta'ala dengan detailnya, dengan penuh hikmahnya, dengan segala macam keilmuan yang ingin Allah Ta'ala berikan pada kita untuk menjadi bekal kehidupan kita. Ini Al-Quran ini tidak kurang-kurang dari kisah. Al-Quran ini tidak kurang-kurang dari cerita. Al-Quran ini tidak kurang-kurang dari dongeng. Bukan dongeng, Lek dongeng ini kan belum tentu benar. Tapi kalau di dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang pasti benar. Sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan di dalam Al-Quran, inna hadza lahuwal qasasul haq. Kalau yang kalian baca adalah Al-Quran, yang diceritakan itu ada di dalam Al-Quran, yang kalian dengar adalah tentang Al-Quran, maka itu sudah bisa dipastikan kebenarannya. Mesti benar. Timbangane jenengan nyeritani putu-putune anak-anake Cinderella, namane Putri Salju dan lain sebagainya, yang itu adalah karangan orang, istilahnya karangannya manusia, dan minim hikmah, minim perkara yang bisa kita ambil faedahnya dari cerita-cerita tersebut. Maka sebenarnya kitab yang setiap hari kita baca, kitab yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, orang kalau berpegangan dengan kitab tersebut tidak akan mungkin tersesat selama-lamanya, tidak akan mungkin hilang arah, tidak mungkin peteng uripe kalau orang pegangannya sama Al-Quran, karena isinya adalah cahaya, karena isinya semua kebenaran, dan isinya mesti penuh dengan hikmah-hikmah yang luar biasa. Kalau di pertemuan yang lalu kita menceritakan tentang kisah dari penciptaannya Nabi Allah Adam, bagaimana Nabi Adam diciptakan dan setelah itu untuk apa beliau diciptakan, sampai pada firman Allah, ini bisa dikatakan adalah kisah pertama di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa idh qala rabb
rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, dengan malaikat seperti yang kita tahu, malaikat yang enggak pernah bermaksiat kepada Allah taala, makhluk yang memang diciptakan oleh Allah dengan tujuan taat, dengan tujuan manut, dengan tujuan ndak neko-neko, dengan tujuan ndak kreatif. Nah, itu malaikat niku. Nggih. Malaikat itu ndak kreatif sama sekali. Kalau dikasih tahu sama Allah taala, ah, ya wes. Ah niku, ndak terus nanya, nggih. Misalkan ada malaikat yang diperintah, kamu baca la ilaha illallah mulai sekarang sampai hari kiamat nanti. Nggih, ya Allah. Ndak terus, enggak ganti subhanallah ya Allah. Apa ganti masya Allah gitu, itu like kita gitu. Makanya sama Allah taala ibadahnya kita dengan ibadahnya para malaikat itu dikasih perbedaan. Like malaikat dikasih satu ibadah ndak ganti-ganti, kuat mereka nggih, bisa, karena mereka memang ndak dikasih hawa nafsu sama Allah taala. Ini malaikat rokib sama atid, yang rokib sama Allah taala dikasih perintah, kamu nulis kebaikannya orang ini mulai dari dia baligh sampai nanti dia mati. Nggih ya Allah, ya yang ditulis ya baiknya tok nggih. Yang satunya atid, kamu nulis yang buruk tok nggih, yang buruk tok tulisan ndak terus, nanti rokibnya kesel tit titip ya, saya ngapi-ngapi, kamu kan juga nulis terus, kamu kan juga lagi tugas terus, aku nitip, aku tak istirahat sedilut, gak ada ceritanya kayak gitu. Nah, tapi kalau manusia ya, kalau manusia, misalkan kita sama Allah taala dikasih ibadah satu macam tok ya, ngaji tok pribon jenengan uribe. Kok bangga ngaji ya, iki khatam balik lagi, khatam balik lagi, khatam balik lagi, nggih toh, jenuh nggih, jenuh. Makanya sama Allah taala dikasih yang namanya pengajian kayak gini, dikasih yang namanya sholat, dikasih yang namanya puasa, dikasih yang namanya sedekah dengan berbagai macam keindahannya, dikasih sama Allah taala acara-acara. Oh, kalau lebaran seneng-seneng, oh nanti hari tasyrik ndak boleh puasa, nanti ada waktunya kamu puasa, ada waktunya kamu berbuka. Buka yo pahala, sahur yo pahala, makan kita ya pahala, tidur kita ya pahala, ngapain aja kita bisa jadi pahala selama itu ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lek malaikat niku monoton nggih, lek tasbih ya bertasbih terus, yang rukuk ya rukuk terus, yang sujud ya sujud terus, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Bahkan itu pun para diceritakan oleh malaikat Jibril, menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, itu malaikat-malaikat yang di bawah arsy-Nya Allah taala, yang mereka enggak berhenti mulai dari diciptakan itu, cuman yang dilantunkan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu Akbar sampai hari kiamat, ndak mandek baca itu. Begitu diwafatkan, mati nanti juga hari kiamat, itu diwafatkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dibangkitkan, mereka mengatakan, ya Rabb, ma'abadnaka haqqo ibadatik, ya Allah, kayaknya ibadahku belum cukup untuk menyelamatkan saya masuk ke surga. Ya Allah, kayaknya ibadah saya ini ndak pantas kalau untuk modal saya masuk ke dalam surga. Ya Allah, ibadah saya ini belum bagus, belum indah, belum pantas untuk dipersembahkan kepada Engkau yang Maha Indah. Nikmat-Mu masih jauh lebih besar ketimbang ibadah-ibadah yang saya lakukan. Itu yang dikatakan para malaikat. Nih, apa kabarnya kita? Sing sholate yo pas-pasan, sedekah yo pas-pasan, ngaji lek gak pas jame sing pas. Awan waya istirahat to kak,
bengi ae tak hadir, atau pagi aja saya tak hadir. Ini kita yang ngenyangan di dalam ibadah, yang tarik ulur terus di dalam ibadah, bahkan masih lebih sering dikalahkan sama hawa nafsunya ketimbang malaikatnya, masih lebih banyak dikalahkan sama perkara-perkara dunia kita ketimbang perkara yang kita tahu persis itu akan kita dapatkan. Kalau kita melakukan kebaikan, gak mungkin Allah Ta'ala menyia-nyiakan kebaikan kita, itu pasti. Setiap dijanjikan oleh Allah Ta'ala, setiap hamba, baik itu laki-laki ataupun perempuan, selama mereka beriman dan beramal soleh, Allah Ta'ala akan memberikan pahala yang sepantas-pantasnya untuk mereka, itu pasti. Tapi kan kita tarik ulur terus kayak ngono, gitu. Sikile keju titik prai, gitu. Udane rintik-rintik titik prai. Jilbabe ora matching prai. Kita harus terus berbenah. Makanya kita belajar dari para malaikatnya Allah Ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala itu sudah istilahnya, kalau misalkan Allah Ta'ala itu pengennya dipuji-puji, pengennya diibadahi, pengennya disembah-sembah, itu dari makhluknya yang namanya malaikat aja sudah lebih dari cukup, nggak perlu sama kita. Tapi ternyata Allah Ta'ala tetap menciptakan kita, tapi Allah Ta'ala tetap memamerkan kita di hadapan para malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala mengatakan di hadapan para malaikat, seluruh malaikat, mulai dari yang tinggalnya di arsy-Nya Allah, yang di bawah yang di langit yang ketujuh, yang di langit keenam, yang di langit kelima, sampai langit yang paling bawah, belum malaikat-malaikat yang tugasnya itu tersebar di seluruh penjuru dunia, semuanya dipanggil sama Allah Ta'ala untuk mengabarkan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Ta'ala mengatakan, saya akan segera menjadikan bumi yang sekarang ini sudah diciptakan tapi kosong, waktu itu kosong setelah sebelumnya dihuni oleh para jin, lalu mereka bikin kerusakan di situ, bikin pembunuhan-pembunuhan di situ, sikut-sikutan di situ, dendam-dendaman di situ, dan lain sebagainya, dibinasakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman beberapa saja yang diselamatkan, termasuk di antaranya adalah iblis. Karena iblis ini makhluk Allah Ta'ala dari kalangan jin, tapi dia pada saat itu adalah makhluknya Allah Ta'ala yang paling banyak ibadahnya. Sampai dikatakan tidak ada satu jengkal pun bumi ini kecuali iblis itu sudah pernah sujud di tempat tersebut. Diselamatkan sama Allah. Diselamatkan sama Allah Ta'ala dari kepunahan jin-jin yang lainnya. Jadi setelah masanya para jin tinggal di bumi, memenuhi bumi, tapi bikin kerusakan macam-macam di atas muka bumi ini, dibinasakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya iblis ini dinaikkan sama Allah Ta'ala, masuk di dalam golongannya para malaikat. Masuk, jadi saking apike ibadahnya disetarakan dengan para malaikat. Tapi setelah itu Allah Ta'ala mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bumi ini akan segera aku isi lagi. Bumi ini akan aku isi dengan makhluk-makhlukku, dan mereka yang akan menjadi khalifatan fil ard, yang akan menjadi pengisi ibadah-ibadah di atas muka bumi ini. Ini awal mula dari kata-kata yang namanya khilafah. Jangan tahu yang namanya khilafah. Serem kan? Gitu. Khilafah ini bunuh-bunuhan niku, Kak. Perang-perangan, perebutan kekuasaan itu, Kak. Perebutan tempat untuk menjadikan pokoknya hukumnya Allah Ta'ala yang harus ditetapkan di sini. Orang berzina dibunuh, orang mencuri potong tangan, orang melakukan pokoknya hal-hal pelanggaran-pelanggaran seperti yang tertera di dalam Al-Qur'an, hukum-hukumnya Allah Ta'ala pengennya diterapkan, pengennya diterapkan di negara-negara tersebut, Ini adalah pemikiran, pemikiran yang mak pengennya itu nyampe ujungnya tapi ndak napai bawahnya. Ini kayak orang naik tangga, aku pengen nyampe atas tapi mau melaku,
Gak mau naik satu, satu, satu. Itu orang yang pengen mendirikan, tahu-tahu ujuk-ujuk pengen mendirikan khilafah, negeri khilafah. Umat Indonesia ini kan 85% yang paling banyaknya penduduknya kan Islam. Ini harus kita dirikan negeri khilafah. Gak segampang itu. Tidak segampang itu, nggih. Yang dinamakan khalifah itu tidak segampang itu. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa puluh tahun perjuangannya untuk mendirikan kalimatullah, untuk mendirikan hukum-hukumnya Allah. Semua dilakukan secara bertahap, semuanya dilakukan secara pelan-pelan, sedikit demi sedikit, setapak demi setapak, nggih. Itu dilalui sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sempat Nabi Muhammad itu sudah datang kewajiban untuk sholat Jumat, tapi Nabi Muhammad masih berada di negeri Mekah. Ini kalau Rasulullah nekat sholat Jumat di depan Masjidil Haram, bisa-bisa dibantai semua umat muslim pada saat itu. Nggih. Maka Rasulullah memilih untuk tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi beliau ngirim, nggih, ngirim surat ke umatnya, ke kaumnya yang ada di negeri Habasyah, ngirim surat ke kaumnya yang ada di negeri Madinah, yang di situ Islam sudah lebih aman, Islam sudah lebih diterima, nggih. Maka mereka yang lebih dulu melaksanakan sholat Jumat ketimbang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab bin Umair, nggih, da'iyul Madinah, utusannya Nabi yang disuruh dakwah di negeri Madinah, beliau yang pertama kali jadi imam sholat Jumat, enek khutbah, ngumpulkan orang lebih dari 40 orang yang di Madinah sudah Jumat. Rasulullah belum Jumatan. Ini menunjukkan kalau Rasulullah itu melaksanakan akidah, melaksanakan syariat itu pelan-pelan. Iso dilakoni, ndak iso ndak dilakoni. Gitu, bisa kita terapkan, kita terapkan. Tidak bisa kita terapkan, tidak bisa kita menerapkannya. Tidak bisa terus ada di kampung kita ada orang berzina, langsung dieret, langsung dibunuh, langsung dipukuli sampai mati, atau langsung dicambuk 100 kali cambukan. Tidak bisa, Bu. Ini perkaranya pemimpin, ini perkaranya orang-orang yang punya kekuasaan, ini perkaranya para orang-orang, para petinggi kita. Kalau kita pengen mendambakan pemimpin yang baik, enggak usah jauh-jauh. Jenengan pengen punya camat yang baik, jenengan pengen punya RT yang baik, jenengan pengen punya lurah yang baik. Piye carane ben sing kepilih ini orang baik? Perbaiki kampung kita. Nggih. Kok gitu? Di rumah aja. Jenengan di rumah, pengen rumah ini rame dengan sholat, rame dengan sholawat, rame dengan ngaji Al-Quran, rame dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan lain sebagainya. Gimana caranya memperbaiki rumah ini biar menjadi indah seperti itu? Itu gimana caranya? Dari kita sendiri. Kita yang mencontohkan, kita yang ngajai, kita yang didik keluarga kita. Nggih, nanti satu rumah terbaiki sebelah. Itu yang dilakukan sama Rasulullah. Dimulai dari golongan-golongan yang terkecil, dimulai dari pribadi kita masing-masing punya keinginan untuk merubah diri kita. Pengen jadi khalifatullah fil ard, pengen benar-benar jadi manusia yang menegakkan manhajullah, nggih, yang jauh dari hal-hal yang dilarang sama Allah Ta'ala, yang melakukan apa yang diperintahkan sama Allah Ta'ala, mendidik dengan caranya Allah, berakhlak dengan caranya Allah, bertetangga dengan caranya Allah, bertutur kata dengan caranya Allah. Dimulai dari kita sendiri, maka akan terbaiki, akan diperbaiki sendiri sama Allah Ta'ala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu pengen berubah. Kalau kita pengen ngerubah keluarga kita, dimulai dari kita sendiri. Jenengan ndak usah omong akeh-akeh, dicontohin aja. Sholat aja-aja, ayo sholatnya berjamaah. Seminggu, dua minggu, biasa mereka sholat jamaah. Bahkan nanti mungkin sampai ke tingkat kok sholatnya enggak jamaahan ya, nggih. Lek sholat sendiri-sendiri itu kayak ada yang kurang itu, nggih. Dan begitu juga dengan negeri kita. Kalau kita pengen punya pemerintah yang baik, pengen punya presiden yang baik, pengen punya menteri-menteri yang baik, apa hal yang paling logik, nggih, yang paling logika, yang paling masuk akal untuk kita lakukan ini apa? Kita rubah diri kita, kita
rubah keluarga kita, kita perbaiki sekitaran kita. Persis seperti sepak terjangnya guru kita, Buya Yahya, Umi Fairuz, guru saya, Dalwa, dan lain sebagainya. Mereka ini orang-orang yang gak muluk-muluk, gak terus pengen masuk ke politik, gak terus pengen jabat jadi ini, jabat. Ada pikiran seperti itu dari guru-guru kita? Gak ada sama sekali, Bu. Hilang entek, gak pengen punya jabatan, gak pengen, bahkan gak pengen, gak ada keinginan sedikit pun di dalam hati mereka untuk deket sama para pejabat itu, gak ada. Saya yakin 100%. Kalaupun mereka deket, ya, jangan ngelihat misalkan Buya Yahya deket sama sama politik ini atau sama pejabat ini dan lain sebagainya, ada sesuatu yang ingin beliau itu dapatkan karena mereka juga sama-sama hamba Allah. Ya, cuman itu, gak pengen diangkat, gak pengen ditinggikan namanya, gak pengen dikenalkan sama masyarakat siapa mereka, gak butuh guru-guru kita itu. Ya, guru-guru kita itu seperti itu. Jadi yang paling logika gimana? Ya sudah, dimulai dari memperbaiki anak kecil-kecil, setelah itu anak remaja, setelah itu ibu-ibu, setelah itu bapak-bapak. Ini yang dirubah, mindsetnya dikenalkan sama Allah Ta'ala, hatinya didekatkan kepada Rasulullah SAW. Api-api dewe, berubah-berubah sendiri. Khalifatullah itu tadi akan terterapkan di dalam hati setiap hamba-hamba Allah Ta'ala dengan sendirinya ketika mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Maka malaikat setelah itu mengatakan, ya Rab, ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Rab, dulu sudah pernah bumi itu diisi sama jin, tapi setelah itu ternyata mereka bikin kerusakan yang semacam itu. Mereka bikin kerusakan, mereka menumpahkan darah di antara mereka di atas muka bumi ini. Kok mau dibaleni lagi ya Allah? Nggih. Jadi kalau kita membayangkan tentang pertanyaannya malaikat ini, nggih. Malaikat mengatakan ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apa jenengan mau menjadikan manusia-manusia, makhluk-makhluk yang akan bikin kerusakan, akan bikin pembunuhan, padahal kami ini loh ya Allah, kami ini adalah hamba-hambamu yang selalu taat kepadamu, yang selalu bertasbih kepadamu, yang selalu memuji-muji namamu. Nggih. Ini kalau kita jangan jenengan bayangkan kayak kita ini malaikat atau kita yang mengatakan hal. Kalau kita, ya, istilahnya gini, kalau kita baca ayat tersebut dengan persepsinya manusia, dengan otaknya kita, dengan perkataannya kita, ini kayak misalkan ada seorang petinggi, ya, ada bos misalkan, atau ada guru, ada seorang guru, ya, ada seorang guru, setelah itu ngelihat kepada murid-muridnya, ada murid-murid yang sudah toto, wes sapi, wes beneh, ya, ternyata murid yang baik-baik ini tadi tidak dipakai untuk ngajar, malah guru ini nyuruh murid-murid yang lainnya untuk naik, istilahnya untuk jadi pengajar baru. Ini pengajar-pengajar lama ini kira-kira ngomongnya gimana? Kita udah berjuang lama-lama, kita sing duluan ngajar di sini, kita yang kan gitu. Ya toh, jangan disamakan persepsi kita dengan malaikat. Malaikat itu enggak punya rasa cemburu, Bu. Nggih. Malaikat itu enggak punya rasa bangga diri, itu enggak punya. Enggak pernah ghibah, nggih. Ini kan kayak dilihat malaikat lagi ghibahin manusia ini. Nggih. Kita diomongin. Kita katanya makhluk yang sukanya bikin kerusakan. Kita katanya makhluk yang sukanya bikin pembunuhan dan lain sebagainya. Itu jauh sekali dari kriterianya seorang malaikat. Malaikat itu dikatakan AA, dikatakan BB, la ya'sunallaha ma amarahum, enggak pernah bermaksiat sama sekali. Enggak dengan pikirannya, enggak dengan tutur katanya, enggak dengan perilakunya, enggak pakai apapun. Jadi mikir maksiat aja enggak. Nggih. Malaikat itu mikir maksiat aja enggak. Makanya kalau kita lihat seperti yang terjadi pada jangan kalau pernah dengar kisahnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan bala bantuan untuk bantu Nabi Muhammad di perang Badar. Nggih, perang Badar, perang pertama kalinya umat muslim di mana jumlahnya umat muslim cuma 313 orang, lawan musuhnya itu 1000 orang. Ini kan sama Allah Ta'ala dikirimi kiriman malaikat-malaikat untuk membantu pasukannya Rasulullah SAW.
Malaikat pada waktu itu nanya sama Allah Ta'ala, ya Rob, piye carane perang? Nggih. Wong biasane tasbihan, biasane ruko, biasane sujud, disuruh perang. Megang pedangnya enggak ngerti carane. Nggih. Maka mereka otomatis naik, ini kan tugas dadakan istilahnya. Nggih toh? Yang biasa tugas lain dari tugasnya mereka biasanya didadak sama Allah Ta'ala disuruh ikut perang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan di dalam Al-Qur'an, Allah Ta'ala mengajari kepada malaikat itu piye carane perang. Fadribu minhum kullal a'naq wadribu minhum kullabanan. Wes pokoke melo. Nggih. Apa namanya, cari tahu musuh-musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu pokoknya penggalan di leher-leher mereka atau persendian-persendian mereka. Diabadikan di dalam Al-Qur'an. Wadribu minhum kullal a'naq wadribu minhum kullabanan. Wes pokoknya ketemu leher penggal, ketemu sendi penggal. Ndak istilahnya ndak kreatif kayak manusia. Nggih. Like, istilahnya kalau orang pada kita kalau misalnya kan kita bayangkan kita perang, sing paling cepet untuk bunuh niku pripun carane? Ditusuk jantungnya mati mesti, gitu toh? Ditusuk perutnya, opo dirobek perutnya, gitu kan macam-macam. Kalau korbannya yang bunuh ini manusia, ini mesti modelnya macam-macam. Tapi berhubung waktu itu yang dikirimkan sama Allah Ta'ala itu adalah para malaikat, maka malaikat itu tidak kreatif sama sekali. Gitu. Tapi yowes Allah Ta'ala bilang, pokoknya ketemu leher potong, ketemu sendi potong, ya sudah mereka melakukan seperti itu aja. Dikatakan waktu itu diceritakan, ya, orang-orang para tabiin, orang-orang yang hidup setelah zamannya Nabi, yang tidak ikut perang sama Nabi, yang tidak nyaksikan perang-perang di mana Allah Subhanahu Wa Taala itu mengirimkan bala bantuan berupa para malaikat, itu nanya sama para sahabat, kalian itu kerasa tidak ketika para malaikat ikut bantuin kalian itu, kalian kerasa apa tidak? Kerasa, ya. Kelihatan tidak malaikatnya? Tidak kelihatan, ya. Malaikatnya tidak ketok tapi kroso. Kerasanya itu gimana? Lah wong kita baru pedang ini belum nyampe ke musuh, tahu-tahu musuhnya sudah mati. Nggih. Tahu-tahu tel sirahe putus. Tahu-tahu tel apa namanya? Pergelangan tangannya itu putus dan lain sebagainya. Itu tandanya. Jadi korbannya itu sampai bisa dibedakan. Ini korban yang bunuh malaikat, ini korban yang bunuh manusia. Nggih, umat muslim. Sing umat muslim ini mesti macam-macam. Nanti ketusuk tombak di sini, ketusuk panah di sini. Random ngoten loh istilahnya. Apa lukanya itu macam-macam. Tapi kalau yang bunuh malaikat itu bisa dititeni, kalau enggak kepenggal tangannya ya kepenggal di bagian-bagian yang langsung mematikan. Karena perintahnya dari Allah Ta'ala seperti itu. Nggih. Jadi enggak ngerti malaikat itu piye carane perang, nggih. Maka sama Allah Ta'ala disuruh berperang. Itu. Nggih, beda sama kita. Nggih. Maka jadi ketika kita baca ayat ini, nggih. Ketika para malaikat mengatakan, ya Rab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, jenengan kan sudah pernah bikin istilahnya makhluk-makhluk yang tinggal di atas muka bumi ini, ternyata mereka bikin kerusakan di tempat tersebut, ternyata mereka menumpahkan darah di tempat tersebut. Nggih, ini makhluk yang kedua ini apa bakalan seperti itu lagi ya Rob? Wa nahnu nusabbihu bihamdi. Bahkan mereka menawarkan diri, kalau misalkan kami ini ya Allah, apa masih istilahnya, apa masih ada yang kurang di dalam tasbih kami? Apa masih ada yang salah di dalam ibadah kami? Apa masih ada yang kurang indah di dalam ibadah-ibadah kami ini? Dan itu kata-kata bukan istilahnya ngambek, dalam keadaan ngambek. Sing ndi ta Allah, sing kurangi sing ndi, sing salahi sing ndi, bukan gitu nggih. Tapi mereka benar-benar nyari tahu nggih, benar-benar nyari tahu dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang kurang ya Rabb, akan kami perbaiki dari ibadah kami. Atau kami pun bahkan bersedia kalau misalkan malaikat yang disuruh sama Allah Ta'ala untuk jadi khalifah di atas muka bumi ini, kami tak ramekan, kami istilahnya kami aja yang mengisi bumi ini dengan peribadatan-peribadatan kepadamu ya Rabb. Nggih. Maka dijawab sama Allah Ta'ala, ini a'lamu mala ta'lamun. Saya jauh lebih ngerti ketimbang kalian. Nggih. Saya punya rahasia-rahasia. Ada hikmah-hikmah yang kamu
pun nanti juga bakalan terlibat untuk lebih berilmu, untuk lebih ngerti bahwasanya bagaimana macam-macam makhluknya Allah Ta'ala di dalam penciptaannya, dengan segala ibadahnya, dengan segala tujuannya, dengan segala titipan-titipan yang Allah Ta'ala ingin berikan kepada kita. Kalau kita lihat, setiap dari hamba-hamba Allah Ta'ala punya kelebihan, setiap dari hamba-hamba Allah Ta'ala punya keistimewaan, setiap dari hamba-hamba Allah Ta'ala ini punya sesuatu di dalam dirinya yang kalau sesuatu tersebut dipakai untuk menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala, ini nanti derajatnya mereka akan melambung di atas para malaikat, yang akan memoles mereka untuk menjadi hamba-hamba yang jauh lebih tinggi derajatnya dibandingkan para malaikat sekalipun. Yang dikasih kelebihan harta, make hartanya, tahu persis kalau harta ini dari Allah Ta'ala, tahu persis kalau ini adalah sesuatu yang menjadi nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menjadikan hartanya ini di jalannya Allah. Malaikat iso ibadah semacam ini? Ndak ngerti kerja. Nanti disuruh kerja mereka juga nanya lagi, piye carane dodolan ya Allah? Nggih, kulaane ning endi ya Allah? Dodole carane piye ya Allah? Enggak terbiasa mereka. Jadi manusia ini memang dibikin sama Allah Ta'ala unik, nggih. Dibikin sama Allah Ta'ala itu berbeda. Berbeda 100% dengan makhluk yang namanya para malaikat. Nggih. Makanya malaikat juga pernah ketika nanya sama Allah Ta'ala, ketika Allah Ta'ala menciptakan neraka, nggih. Allah Ta'ala menciptakan surga. Setelah itu menciptakan neraka. Dipanggil para malaikat untuk menyaksikan kengeriannya neraka, nggih. Panasnya neraka, buruknya keadaan di dalam neraka. Malaikat itu dengan polosnya mereka mengatakan, "Ya Rob, nggih. Ya Rob, buat siapa neraka ini ya Allah?" Nggih. Maka Allah Ta'ala mengatakan, "Untuk makhlukku yang bermaksiat kepadaku." Nggih. Ini nanti akan menjadi tempat dari makhlukku yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka malaikat mengatakan, "Ya Rob, ayati lana sa'ah, ya Allah, apa nanti akan datang waktu bagi kami untuk kami bermaksiat kepadamu, setelah itu nanti kami yang akan dimasukkan ke dalam neraka." Ini katanya malaikat. Jadi ngelihat neraka itu bukannya terus ngeri, terus boten, nanti kami apa yo akan engkau jadikan makhluk yang bermaksiat kepadamu, setelah itu jenengan masukkan ke dalam neraka ya Allah. Maka Allah Ta'ala mengatakan, "Bukan kamu, ini bukan, ini tutup panggonmu. Panggonmu nanti di dalam surga semuanya." Nggih. Malaikat itu nanti semuanya akan dimasukkan surga sama Allah Ta'ala, tapi neraka ini akan menjadi peringatan, nggih. Akan menjadi tempat dari makhlukku yang bernama manusia atau makhlukku yang bernama jin, di mana mereka sudah aku datangkan peringatan-peringatan, tak kirimkan nabi-nabi sama mereka, tak kirimkan kitab-kitab sama mereka, tak kirimkan segala macam hal dengan kejadian di sekitaran mereka yang penuh dengan ilmu, yang penuh dengan hikmah, tapi mereka ternyata mengabaikan itu semuanya dan bahkan masih tetap melakukan maksiat-maksiat kepadaku. Kalau mereka mati tidak bawa husnul khatimah, kalau mereka mati bawa dosa-dosa tersebut, kalau mereka mati belum mentaubati dosa-dosa tersebut, maka mereka harus aku cuci di tempat yang namanya neraka tersebut, setelah itu nanti akan aku masukkan juga ke dalam surga. Jadi Allah Ta'ala sampai mengatakan, "Duduk gonmu." Jadi bukan tempatmu, tempatmu di dalam surga, tapi ini adalah tempatnya makhluk-makhluknya Allah Ta'ala yang dapat risalah, yang dapat dakwah, yang ngerti tentang, kenal sama Nabi Muhammad, kenal tentang agama-agama, tapi mereka memilih untuk menjauh dari itu semuanya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ini a'lamu mala ta'lamun." Saya jauh lebih ngerti ketimbang kalian. Jadi di sini yang perlu kita pelajari dari para malaikat. Malaikat itu makhluk-makhluknya Allah Ta'ala yang bersih, tidak punya ujub, tidak punya riya, tidak punya sombong. Jadi ibadah segitu banyaknya, tidak ada rasa bangga diri, tidak terus istilahnya tasbihku
sekian ribu sakus hamba sing paling wapi nggih, tahajudku sudah sekian rakaat, enggak ada sama sekali nggih. Ini malaikat, dan mereka dengan dengan keindahan ibadah yang mereka lakukan seperti itu pun nggih, masih tetap nyari tahu tentang ilmu-ilmu yang ingin Allah di dalam setiap ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah taala mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun, saya lebih ngerti ketimbang ilmu yang kalian miliki. Maka para malaikat pun mengatakan subhanaka ya rab, nggih, maha suci engkau, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nggih. Subhanaka la ilma, ini bacaan yang selalu dipakai sama guru-guru kita, sama ulama-ulama kita setiap kali mau ngaji ataupun mau buka kajian, mau buka kitab, mau belajar, bahkan selalu dibuka dengan kalimat ini, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah. Nggih. La ilma lana, dan sungguh enggak ada ilmu yang kami ketahui kecuali ilmu yang engkau berikan kepada kami. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan kalau masalah ilmu, jenengan yang lebih tahu tentang segalanya, nggih, jenengan yang lebih bijaksana di dalam menentukan setiap hal. Orang kalau sudah pegangannya istilahnya Allah Ta'ala yang lebih tahu dan Allah Ta'ala yang lebih bijaksana di dalam setiap ketentuannya, tidak akan mungkin punya iktirat, tidak akan mungkin menyalahkan Allah, tidak akan mungkin protes, tidak akan mungkin mengatakan perkara-perkara terhadap takdir-takdir yang dia terima atau setiap hal-hal yang dialami, terus mengatakan salahku ki opo kok aku kena penyakit iki misalkan. Nggih, salahku ini apa? Aku lho sedekahku wis akeh, ibadahku wis akeh, ilmuku, aku kok masih hidup seperti ini? Kok masih banyak hal-hal yang aku inginkan ini kok ndak kesampaian dan lain sebagainya? Ndak nerima sama takdir, ndak sabar dengan musibah yang dia terima atau ndak bersyukur dengan nikmat yang dia terima, ndak akan mungkin. Orang kalau paham maknanya innaka antal alimul hakim, Allah yang maha tahu terhadap segala ketentuan, terhadap segala macam ilmu, bahkan yang saya inginkan, yang saya inginkan, yang saya harap-harapkan, yang saya prediksikan akan menjadi baik, belum tentu benar-benar baik. Tapi yang ditakdirkan atas saya, di atas ketentuannya Allah Subhanahu wa taala, itu pasti yang paling baik. Anak kita diambil misalkan, ini yang terbaik. Kita dikasih sakit sama Allah Ta'ala, wayahe introspeksi diri, waktunya berbenah diri, mungkin ada salah saya, mungkin ini adalah penghapusan dari dosa-dosa saya. Ini tok ae kita belajar ini, dari dua sifat Allah Ta'ala yang ini saja kita berpegang, penak uripe awake dhewe, Bu. Innaka antal alimul hakim, Allah Ta'ala yang maha mengetahui dan Allah Ta'ala yang paling bijaksana di dalam mendesain segala sesuatu. Kita punya masalah apapun, kita dihadapkan dengan perkara apapun, sebanyak apapun problem yang kita alami, tapi kalau tahu persis, kalau yakin betul bahwasanya di balik ini semuanya ada hal-hal indah yang akan Allah Ta'ala sampaikan kepada kita, tidak akan pernah ada yang namanya keluhan. Tidak akan pernah ada yang namanya keluhan. Makanya sampai kalau kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keindahan akhlaknya, dengan kebaikan hati, dengan kesempurnaan penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita lihat musibah apa yang enggak pernah diterima sama Nabi? Nggih. Balak macam apa yang enggak nyampe pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita bicara musibah, Bu. Kalau kita bicara masalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada yang lebih besar, enggak ada yang lebih sulit ketimbang mufaraqatul ahbab. Ketimbang berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, itu musibah paling besar.
jenengan ditinggal wafat bapak epi rasane, jenengan ditinggal wafat ibu gimana rasanya, jenengan ditinggal wafat anak piye sakitnya, nggih. Kita ditinggal, ditinggal, nggih, ditinggal, ditinggal meninggal, ditinggal ke untuk berpisah alam. Itu musibah paling sulit, nggih. Itu musibah paling sulit. Makanya sedikit yang bisa sabar. Jangan kalau pengen tahu mana orang yang sabar betul, mana orang yang tidak sabar, dilihat. Jangan lihat ketika mereka ditinggal, entah suaminya atau anaknya atau orang tuanya. Gih, lek iso ngempet. Gih, kalau sampai mereka itu ketika kita takziah atau ketika kita datang kepada mereka, ini lisannya bisa ngempet. Gih, bisa ngempet untuk ya Allah anakku sik enom, misalkan yang ditinggal anaknya. Nggih. Ya Allah bapakku suamiku ini lo orangnya baik. Enggak ada kata-kata yang seperti itu sama sekali. Ini berarti orang sabar beneran. Nggih. Tapi lek kok saya ya Allah, kok sekarang ya Allah. Kak, bahkan saya pernah ketemu sama orang istilahnya ditinggal wafat, memang mendadak istilahnya, mendadak ditinggal wafat suaminya. Setelah itu saya bilang dibacakan kul huwallah aja 1000 kali atau 10.000 kali untuk fida. Itu yang sekarang bisa kita kirimkan kepada mereka, itu yang sekarang bisa menyelamatkan mereka. Jawabannya nopo? Apa balik suami saya kalau saya baca 10.000? Oke. Apa balik suami saya kalau saya baca 1000 kali? Itu yang dikatakan. Oke. Jadi sabar itu memang sesuatu yang sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Bahkan setingkat orang Rasulullah pernah ketika ada seorang perempuan nangis-nangis di atas kuburan suaminya sambil istilahnya nanti siapa yang ngopeni anak-anak, nanti siapa yang rezeki kita dari mana dan lain sebagainya. Maka Rasulullah mengatakan isbir, sabaro, kamu sabaro. Maka perempuan tersebut mengatakan kamu enggak ngerasakan apa yang saya rasakan. Maka Rasulullah pergi. Ditegur sama sahabat yang ada di belakang Nabi, yang kamu katakan seperti itu tadi, yang kamu jawabi dengan perkataan seperti itu tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lari dia datangi Nabi, setelah itu dia mengatakan ya Rasul, al-an asbir. Ya Rasul, sekarang saya bakalan sabar. Katanya Nabi, innas sabru inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu pas beres kejadian itu loh. Kalau kamu bisa ngempet kata-kata, kalau kamu bisa ngempet omongan, nangis gak apa-apa. Istilahnya berderai air mata, kamu gak bisa ngempet tangisan gak masalah. Tapi jangan sampai keluar kata-kata yang menyalah-nyalahkan Allah, yang menunjukkan kamu itu gak terima dengan takdirnya Allah, yang menunjukkan kamu itu menganggap apa yang kamu terima ini adalah sesuatu yang gak sesuai untuk kamu terima. Jangan sampai seperti itu. Itu yang dikatakan Nabi. Nggih. Inni a'lamu mala ta'lamun. Nggih. Kami Allah Ta'ala lebih mengerti tentang segala sesuatu yang ada di sekitaran kita. Segala sesuatu tentang kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu tentang itu semuanya. Maka dengan pemahaman-pemahaman Al-Qur'an semacam ini, dengan pembelajaran-pembelajaran Al-Qur'an semacam inilah kita akan lebih mengerti bagaimana caranya berpikir, bagaimana akidah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamkan kepada umatnya, sehingga kita benar-benar menjadi hamba-hamba yang mengerti untuk menerima takdir dan mengerti bagaimana menjalani takdir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencerahkan kita semuanya, ngasih kita keberkahan dari Al-Qur'an, memahamkan kepada kita terus-menerus tentang Al-Qur'an, dan mendekatkan kita semuanya kepada orang-orang yang bisa memahamkan kita tentang Al-Qur'an. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kehidupan kita, memberkahi anak cucu kita, memberkahi harta kita, memberkahi umur kita, memberkahi kesehatan kita, agar semuanya menjadi jalan kita untuk nyari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkat itu semuanya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengaruniakan kepada kita husnul khatimah, kematian yang baik, kematian yang indah, kematian yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.